to my channel. Jadi video kali ini aku masih ada di Dubai dan sekarang kita pindah hotel lagi. Dan kali ini tema hotelnya lucu banget sih guys menurut aku. Ini tema hotelnya adalah, kalian lihat dulu ya. Ini lantainya. Nah, ini pintu masuknya guys. Nah, udah tahu belum temanya apa? Ini sekelilingnya guys. Ada cerita-ceritanya gitu. Dan ini yang menurut aku bagus ya, tapi menurut mamaku bagus juga sih, cuman dia kayak agak geli gitu liatnya. Ya, backlight. Pokoknya ini kayak ada air mancur, ada kayak tanaman-tanaman laut masih kecil gitu. Bener-bener temanya laut-lautan semua tuh. Kayak every details lautan. Tuh. Ini juga lautan ya? Lautan. Ini. Mermaid ya? Iya, lucu-lucu banget ya hiasan-hiasan di sini. Nah, ini udah kolam renangnya. Nah, karena yang namanya Atlantis, nanti terkenalnya tuh kolam renangnya gitu. Tuh, tuh, bagus loh. Tuh. Dari sini udah gak backlight. Terus tiang-tiangnya tuh kalian lihat ya guys. Bener-bener lautan semua. Gilara ini terbuat dari emas. Bukan terbuat dari emas, sih dilapisin emas ya. Ini liftnya, jamnya. Rolex. Cuman gambar doang gak sih? Di sini on. Tulisannya kayak Arabik-Arabik gitu ya. Ini kita dapat free dari roomnya gitu guys. Ya harus di sini dulu sebelum bikin room tour. Nah, dapat kayak snack time kayak gitu nih. Ini ada buah-buahan, ada kelengkeng kesukaan aku nih, ada jeruk, ada sandwich. Turki ham. Oh, anggurnya kayaknya enak ya? Iya. Anggur ya? Iya. Angkat dulu. Ini buat papaku. Jadi boleh deh satu. Satu ya? Iya, kayaknya sih Dede nggak suka deh. Ini ada kayak kue-kuean gitu. Papa nggak mau ini, Pak. Coklat brownie. Is dia kayak temanya ubur-ubur gitu gak sih? Enggak ya? Iya, kayak ubur-ubur gitu. Ya kan? Kayak ubur-ubur. Itu kayak... Dried apricot, semua udah coba? Dua. Apa mau? Iya, dua. Udah ya, ada yang kecil aja ya? Marshmallow, enggak. Ini apa? Oh, kue-kue, kayak kue vanilla. Apa sih namanya? Kayaknya di Indo ada deh, mirip kayak gini. Itu cookies, oat cookies mau? Oh, cookies boleh. Aku mau ini. Kurma mau? Boleh. Wah, 4 sehat, 5 maruk, jangan lupa. Ini apa nih? Tadi sama. Kue tanpa telur. Oh, ini papa pasti suka. Pistachio. Jadi ini kayak kue dari kacang pistachio yang hijau itu loh. Satu ya? Marshmallow. Iya. Boleh, tapi kayaknya rasanya sama aja deh. Ayo kita coba sekarang, pistachio sekarang. Hah? Ayo kita coba sekarang. Coba sekarang ya. Sandwich. Hamburki. Banget. Serius? Iya. Pak, katanya enak banget, Pak. Udah mau diambil lagi. Udah diganti. Udah diganti. Ada keju. Wih, gak ada ini kan lu. Tapi gua kalau mau ambil ini masih bisa. Ini ada cheese gitu. Dalamnya kayak ada tomat. Tuh. Enak. Enak banget, kayak pizza gitu loh. Kan biasa pizza di luar gitu kan. Oh, gitu. Itu apa sih kayak croissant gitu? Gak tahu. Oke guys, punya aku paprika ya. Paprika panggang. Kayak abis dari kulkas, dingin. Ini ada macam-macam nih, ada blue cheese coy, kayaknya. Ini apa ya? Keju cheddar. Ini timun gak sih? Gue yang kecil. Lempar. Gak pernah makan, bener-bener rasa yang baru. Ini marshmallow, terlalu panas. Serius lu?
kalau misalkan mungkin nanti manusia udah bisa pergi ke Mars, mungkin ini marshmallow terenak di bumi di Mars. Sayangnya udah gak ada. Apa sih, gue juga ambil. Nah, untung kita ambil, Pak. Jadi kita buktikan manusia ini bohong atau tidak. Namanya, eh. Juga. Iya, ya, enak sih. Rasanya tuh kayak enak banget di mulut. Manisnya pas, bumbunya pas. Iya, bener-bener serba pas banget. Yang pink dalamnya ada kayak... Lagi, eh. Itu masih ada tuh di sana tuh. Lu bohong lah, lu bilang dalamnya ada sesuatu ya. Orang kosong. Jamur. Ini jamurnya, coba kita bandingkan sama jamur tadi pagi. Ini makan tadi pagi. Kok jamur bentuknya kayak... Permen. Namanya kayak yang di Inggris ya. Nah, itu kayak bulu-bulu gitu. Ya bulu, masa ayam? Gak manis. Ini kue pistachio. Cuma sayangnya udah ganti menu, jadi ini yang terakhir. Tadi gue juga liat itu, cuman gue bilang ke bapak, malas apa? Aku bilang, iya malas. Berarti gue itu tahu yang enak. Coba. Gue mau setengah aja, boleh gak? Boleh. Lama coba setengah. Eh, yang ini enak loh, yang ini enak. Woy. Semua yang lu bilang enak, gue punya. Iya dah, si paling ambil kue dah. Si paling ambil semuanya dah. Enak ya? Gue ambil yang ini guys. Lu gak ada ini kan, oi? Udah gak ada lagi. Enggak, gue memang gak mau makan coklat. Udah gak ada lagi, udah gak ada. Walaupun mau, enggak. Udah gak ada lagi. Udah ada. Apa sih yang udah gak ada? Enak. Coklatnya tuh kayak coklat-coklat mahal gitu ya. Cuma woy, berasanya kayak, wih, nganek kuenya. Ada emasnya. Ini pakai emas ya? Web yang buat taruh hiasan aja enak. Blue cheese. Gak tau sih ini apa, gak ada tulisannya tadi. Ya ini blue cheese, bau. Ini juga bau. Kayaknya aku cocoknya yang oranye ini deh. Hijau cheddar, mint green. Ada kale, letuce, bayam, seledri, cucumber. Watermelon juice. Nih, mama minumin aja. Udah satu tadi. Nggak, tadi ini satu doang, nggak ada lagi. Ya mama simpen aja seledri, mau. Terus nggak perlu buka, dia baru simpen banget. Buat simpen kan bisa ya? Kalau simpen nggak perlu buka. Ah. Nggak mungkin jagung kayak gini. Maksudnya jagung ada kayak kulitnya. Coba ya. Labu. Labu ya? Labu kuning. Baju kita kembar guys. Dia ngikutin aku nih. Enggak, ini gua dapat hadiah dari Anang Siska. Gua hadiah dari diri sendiri. Ini jadi kita gak janjian ya, dari Jakarta, kita gak ada janjian kayak gini sama sekali. Iya, jadi gue bawa, karena ini dari hadiah dari Ayang Siska. Gue bawa karena... Lu pengen pakai aja gitu kan? Iya, belum pernah gue pakai ya. Jalan-jalan. Belum pernah gue pakai foto-foto. Ini punya mamaku. Ini ada kala apa namanya? Kala Jiki. Iya, apa nih? Kalamari, iya betul, kalamari. Nah ini enak tapi jangan banyak-banyak gorengan. Ini ada gambar ayamnya. Tuh ada gambar ayamnya. Jadi kayak pastel tapi mini. Dalamnya kayak gini, udah kayak... Ya udah, ini gue dapet, ini pokoknya ada cheese gitu. Lalu gak jadi makan? Masih panas. Anget, oi. Ini enak banget. Beneran ini enak banget. Jadi dalamnya ada kayak makaroni gitu, ada kejunya. Enak. Yang punya koko tadi. Kita mau. Dia ada timunnya gitu. Enak. Kejunya kayak enak gitu ya. Nih, mau gak? Ini udah langka banget. Gua gak suka banget. Ini, lu besok kesini ya, menunya beda udah. Jadi. Tapi gua gak suka kalamari. Ya udah gua makan. Ini dried apricot. Apricot tuh apa ya? Kesamak.
enak banget loh. Ahem. Yummy Ben. Plum. Coba ya, enak-enak. Makan plum itu minggu kenyang. Makan hari plum satu. Itu, bukan, harusnya makan plum itu belakangan. Karena kalau bisa udah makan plum dulu, nanti lu kenyang. Emang ibu makan lagi emang? Bukan, gue lihat nih masih banyak nih. Ini kan keju-keju gitu. Gue udah coba semua kok tuh. Plumnya, ya kayak plum biasa gini sih. Ahem-ahem. Jus watermelonnya enak deh. Ntar makan juga. Sekarang kita mau berenang dulu. Enggak, gue gak berenang. Gue mau itu, ngeliat apa tuh. Oke, guys, aku mau berenang dulu. Karena di sini katanya yang bagus berenangnya. Enggak juga. Pantai. Ya minimal lihat-lihat lah, yeah, kalau nggak berenang. Renangnya soalnya dia kayak ada waterparknya gitu. Lu mau kemana? Gua sama mama nanti lihat ikan aja ya. Oh, mau lihat ikan juga. Oke, guys, jadi sekarang kita mau lihat-lihat akuarium dulu. Karena kayaknya lebih baik aku berenangnya besok pagi deh. Kalau sekarang tuh benar-benar keburu-buru banget. Nah, sekarang kita mau lihat-lihat ikan dulu. Oke, guys, kita mulai dari pintu. Ini kita tap kartu di sini kan. Terus kita buka. Masuk-masuk, udah ada mini pantry. Isinya kayak gummy bears, coklat, cookies, mixed nut, popcorn, potato chips. Habis itu ada mesin kopi. Terus ini ada air, jangan khawatir, airnya gede banget ya. 1 liter kayaknya sih. Terus ini anaknya Atlantis Dubai, wow. Ini lucu deh kalau misalnya kita mau ambil udah ada harga-harganya. Biasa kan nggak ada kan, bingung, takutnya mahal banget. Di sini udah ada. Habis itu, masuk-masuk, ini langsung ke kamar pertama. Tapi sebelum itu, ini apa ya? Oh, ini buat taruh baju. Ada setrika juga kalau misalnya baju kita lecek. Habis itu ada laundry bag. Ini apa nih? Shumit. Oh iya, buat kinclongin sepatu. Oh, di sini kalau misalnya mau laundry juga ada price listnya. Ini kalau misalnya kalian penasaran rupiahnya berapa, dikaliin aja sama 4.000. Misalnya 35 kali 4 berarti jadi 140.000 buat baju lengan. Trouser length tuh apa ya? Buat atasan doang lah. Ini ada sewing kit. Ini harus diambil kayaknya. Kalau misalnya bajunya ada yang jebol, udah kancing juga. Lucu banget. Terus ada buat gantung-gantung bajunya. Ini sendal ya. Oh, ini hair dryer. Kita lihat hair dryernya ya. Taraaa! Hair dryernya terlihat kencang ya. Nah, sekarang kita langsung ke kamar mandinya aja karena udah mau dipakai nih sebenarnya, guys. Ini kamar mandi, bedroom kedua. Taraaa! Ini ada satu wastafel. Di situ nih, dekornya bener-bener cantik banget. Di sini tuh banyak banget bunga-bunga anggrek kayak gini deh. Ih, lucu deh, dia kayak diginiin gitu biar nggak mati ya. Terus ada handuk buat muka. Nih guys, kamar aku inspired dari sini aku taruh-taruh kayak handuk-handuk kecil gini. Sini ada kaca. Terus di bawah sini ada handuk-handukan. Dan di sebelah sini ada bathtub. Bathtubnya nih kayak gini. Ada handuk, ada bathrobe. Abis itu ini ada kayak luxury soap. Gini keren ya. Tempat buat taruhnya aja keren. Ini ada apa nih? Oh, ini ada bath salt. Terus ini ada buat
pup. Ini aku udah tahu guys buat apa. Ini ternyata buat kayak bilas gitu loh. Nih kalian bayangin deh. Ini kan kayak enggak ada yang alat samping sini gitu-gitu kan. Nah, kalian duduk di sini terus tinggal nyalain deh gitu kayaknya. Sini sabun. Ini aku bakal bawa pulang. Ada lukisan yang temanya masih laut-laut juga. Terus ada ekstra tisu kalau misalnya tisunya habis. Ada telepon juga kalau misalnya kayak urgent banget nih tapi di toilet. Tong sampah. Terus ini bisa ditutup nih. Jadi pas ini dipakai bisa ditutup terus orang lain bisa mandi. Tenang-tenang aja nggak bakal bawa ada kayak hexos gitu. Terus ini bisa buat mandi shower. Ini bagus banget guys. Sabun-sabunnya tuh. Lihat deh kayak. Oke. Ini guys, itu kamar mandinya. Sekarang kita akan masuk ke kamar. Ini kamar kedua kan ya? Yang itu udah? Belum. Jadi sebenarnya ini kamar, itu juga kamar. Cuman ini jadi satu. Oh, jadi bukan kamar kedua, kamar. Pokoknya kamar aja gitu ya? Ya, tapi memang dia sebutnya two bedroom. Ada two bedroom. Cuman ini bedroomnya ada connecting room gitu. Oh, pantesan gue bingung yang mana yang lebih bagus. Terus ini ada pintu ya. Kalau misalnya kalian buka, kelihatan orang lagi mandi. Nah, maksudnya ada ranjang. Sebenarnya ini harusnya single bed gak sih? Tapi ini jadi kasurnya gede banget dua-duanya. Jadi sebenarnya ini bisa tidur berempat nih satu kamar. Terus jangan takut kehabisan air lagi karena masing-masing sisi ranjang dikasih air kayak gini guys. Gak sih lucu ya? Estetik abis. Ini ada surat dari hotelnya nih. Tapi kalau misalnya yang di Burj Al Arab itu suratnya ditulis pakai tangan loh. Ini kayaknya saklar lampu deh. Terus colokannya ada lumayan banyak juga ya. Nah, di sini ada ranjang lagi. Sini ada tempat duduk yang kalau misalnya kalian kayak belum mandi terus mau ngaso-ngaso di sini, tapi enggak mau ranjangnya jorok, kalian di sini. Di belakangnya juga ada hiasan. Jadi kalau misalnya kalian difoto kayak gini, itu estetik banget. Nah, sambil duduk-duduk di sini kalian juga bisa sambil liatin view yang bagus banget. Kayaknya ini tempat Jisoo liburan enggak sih, guys? Kayaknya dia pernah foto di sini tahu. Aku nanti mau foto lah di teras-teras ini. Nah, ini dia bentuk gedung hotelnya nih, guys. Oke, guys. Ini biasa ya kayak tempat buat tulis-tulis. Terus ini ada notes-nya juga. Ini lucu ya notes-nya. Ada kaca lagi. Oke, kita pindah ke ruangan sebelahnya. Jadi ini beda kamar sebenarnya ya. Terus jadi kita pindah ke ruangan selanjutnya ceritanya ya. Ding 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 ding. Nah, ini pintu masuknya nih, guys. Ceritanya kita pura-pura masuk ya. Cikrek. Halo. Nah, masuk-masuk. Ini kan ada yang pintu connecting ke room tadi kan. Disitu belok ke kiri. Ini ada toilet di luarnya gitu loh. Ada kaca yang... ini udah bagus banget ini toiletnya, woy. Terus ini ada kayak gini. Terus toiletnya juga sama bagusnya sama yang di kamar tadi. Kayak ada dua. Cuman gak ada tempat buat mandi aja. Ada tisu. Ada cadangan tisu lagi tuh. Bah. Ada lukisannya... begini semua ya, ini apa sih? Terumbu karang ya? Oke, kita keluar. Terus di samping pintu sebelum kamar mandi, ini ada kayak lemari pakaian gitu. Dia kalau misalnya buka, otomatis nyala sendiri lampunya. Kalau misalnya ketutup segini, langsung ketutup. Keren sekali! Lampunya keren banget. Di sini lampunya keren-keren semua. Ini apa sih, Pak? Terumbu karang? Ya kan? Di kamar mandi, di kamar ada ini semua loh. Oke, terus di sini ada TV. Di samping TV ini ada kayak tempat buat santuy-santuy, terus ada lampu, mungkin kita bisa baca buku di sini. Terus di ruangan ini ada sofa lagi. Sofa lagi nih, sofanya bisa buat tiduran juga ya. Terasa sangat nyaman ya kalau buat tidur semalaman di sini juga oke banget ya. Terus dilengkapi dengan lukisan yang estetik. Ini di sini berkelihatan deh. Susah lah, guys. Ada mantul gitu guys, pokoknya ini estetik, percayalah. Sini bareng-bareng kita. Banyak banget. Ini lukisannya. Itu kan estetik kan. Ini udah ditutupin sama papa aku jendelanya. Ini ada barang aku. Abaikan saja ya ini barang aku. Ini apa? Ada es batu. Terus ini ada tempat buat ambil. Ih. Lucu banget Pak, lihat deh. Jadi ini ada dikasih kayak gini. Terus di sini ada tempat buat makan-makan. Lalu di sini ada mini pantry. Tuh, dikasih airnya 1 liter 1 liter sama ini sama sih makanannya kayak di kamar sebelumnya. Terus ada menunya juga, ada kopinya juga. Karena ada mesin kopi, ini ada kayak kapsulnya gitu. Sama kayak di rumah ya. Terus ini ada tea, berbagai macam tea, ada spring green tea, ada Earl Grey. Ini ada English breakfast. Habis itu ini ada berbagai macam gula ya, ada yang putih, ada yang coklat, habis itu ini ada
sweetener yang kayak gulanya tinggi gitu ya. Ini harus bawa pulang sih, kayak susu gitu. Susu tapi di tube, gila keren banget gak tuh. Terus ini ada sendok yang melayang sebenarnya, cuman dia sebenarnya gak melayang. Dia disangkutin gitu di sini. Keren ya? Tuh, ini kayak melayang tapi dia disangkutin di sini sebenarnya. Di bawahnya ada apa nih guys? Ada kayak berbagai macam gelas buat kopi, tatakannya. Habis itu ini gelas buat teh kayaknya ya, buat air putih. Sama ini kayaknya buat kayak wine-wine gitu ya. Piring nih, piring. Oh kosong. Buat bikin mie instan ini ya, buat bikin. Kulkas ya. Ini papa nebak-nebak apa udah tahu? Pintar sekali. Wih, dingin loh guys. Gak ada. Tapi kayaknya yang di sini ada nih. Kalau misalnya kalian mau ambil nih, nggak perlu takut kayak takut kemahalan ya, kalian cek aja di sini. Udah ada misalnya apple tuh. Sebelum malam ya, sebelum malam ini kita harus lihat pemandangannya dari kamar yang sebelah sini. Nah, kalau kita buka ini, otomatis AC bakal mati ya. Oke guys, ini kita buka. Ini ada tempat buat santai-santai. Ada kursinya. Ada kursinya lagi. Dia langsung berembun tuh. Kalau misalnya keluar sini ya, bener-bener langsung kayak berasa di negara yang tropis banget loh. Berembun guys, saking perubahan suhunya gitu. Ada yang jemur baju ya. Walaupun hotel Atlantis tetap jemur baju, harus jalan. Ada lapangan tenis dong di sana. Oke guys, sekarang kita bye-bye dulu sama teras yang very beautiful. Sekarang kita akan masuk ke kamarnya. Ini jadi ada pintu. Oke, itu ada kamar, tapi kamarnya masih gelap lampunya. Sekarang kita akan nyalain. Kok malah mati? Oke, ini kamar mandinya dulu ya guys. Kamar mandinya bener-bener indah banget. Ini bathtubnya bentuknya lucu banget, kayak tetesan air gitu loh. Lihat di sini kayak ujungnya, terus ini kayak bulat embul. Terus ini ada lukisan, lukisannya bagus banget ya. Kayak gini doang tuh udah bagus banget. Lampunya, bagus banget guys, lampunya bener-bener. Terus di sini bathtubnya ini. Ini apa sih ini namanya? Wastafelnya ada dua. Habis itu dia ada handuk-handukan. Itu juga ada handuk dua, habis itu ada dua lagi. Oke, kita buka dulu ya guys, dari sana kan kita belum sempat buka. Dapat body lotion, dapat dental kit nih, kayak sih tadi gitu ya. Dapat shaving kit, cukurannya putih sama kayak krimnya gini. Habis itu dapat grooming kit tuh apa ya? Oh, kayak kapas, cotton bud sama hair cap. Ininya bahannya bagus banget deh, kayak kerang-kerang gitu loh. Nah, di sini ini yang beda sih sama kamar sebelah, yang ini tuh nggak ada di kamar sebelah. Ada sih, tapi lemari aja kan, lemari. Tapi di sini tuh ada kayak tempat buat siap-siapnya gitu. Terus lemarinya ada dua dong, kiri sama kanan. Dapat setrikaannya juga, dapat sendal. Terus sendal-sendal di hotel-hotel di sini aku udah dua kali dapat sendal yang bisa di-adjust gitu. Kadang-kadang kan kalau sendal hotel kan kegedean ya. Bisa diginiin deh. Nah, jadi pas nih. Cep. Oke, sini ada tempat buat siap-siap. Kosong nih, kosong. Kosong nggak? Kosong juga. Sini adalah lampu. Apakah ini dari emas? Nggak tahu guys, di sini tuh banyak banget barang-barang random yang ternyata dari emas. Kayak di hotelku yang sebelumnya tuh banyak banget yang dari emas gitu. Sini ada hair dryer juga. Abis ini ada yang buat bantu masukin sepatu. Terus ada berangkas kalau misalnya emang ada bener-bener barang berharga yang kalian pengen masukin. Di kamar mandi kalau misalnya kalian lagi nungguin orang mandi, ada tempat tunggunya. Mantap dah. Habis ini ada kayak rope-nya gitu, dua. Ini aku juga ngerti sama konsep ini sih guys, tapi view-nya bagus dari sini, tapi gimana ya? Gimana caranya gitu? Oke guys, ini dia kamarnya. Ini kita harus buka sekarang sih, soalnya aku sakit perut, sudah mulai gelap. Oh ya guys, ini bukan efek kamera, tapi interiornya memang agak-agak biru gini pas mau malamnya, nggak tahu kenapa. Oke, jadi kayaknya sih nggak ada lampu ya guys. Tuh di sini tuh nggak ada, adanya kayak pendeteksi asap itu. Terus nggak ada lampu lagi sih. Jadi aku asumsikan seperti ini aja dah ya. Jadi di sini ada kayak ranjang king size harusnya ya. Terus ada 4 bantal. Depannya ada sofa. Sama ya, di kiri kanannya tuh ada kayak air 1 liter. Lampunya, gagang lampunya kalian lihat deh. Kayak wow. Ini ada tempat kayak buat kerjanya gitu. Penasaran sini apa. Keren ya, jadi kayak nggak berantakan gitu. Bagus sih buat inspirasi bikin rumah. Berfungsi gitu, ada gitu. Stop kontak di mana-mana. Sini
Nggak tahu ya, kayak amplop gitu. Terus di sini sampingnya ada menu-menu makanan. Terbalik udah, aku nggak bakal pesan. Oh, ini sama notepad kayak tadi, ini juga telepon, TV. Harusnya nggak ada apa-apa sih, kosong. Kan kosong. Oke guys, itu dia room tour-nya. Mungkin ada beberapa part yang kelewat seperti lukisan ini. Tapi kayak poin-poin penting dari kamar ini semuanya sudah aku kasih tau. Jadi kita lanjut lagi besok pas berenang ya guys. Karena yang namanya aja Atlantis kan udah ke air-airan. Jadi itu yang penting sih harusnya. Bye-bye! Guys, jadi ini aku udah selesai pergi makan di tempat luar gitu. Pokoknya kayak naik-naik apa gitu guys. Dan kalian harus lihat guys. Harus lihat banget. Ini guys, kalau saya lihat dari terasnya. Wow, bagus banget. Ini hotelnya kalau malam. Kolamnya bagus banget guys. Aku mau berenang. Sini kayak view-view ada kayak gedung-gedung yang terkenal di Dubai gitu guys. Aku sekarang udah mau tidur karena aku capek banget. Nanti kita lanjut lagi besok guys. Hai guys, jadi sekarang aku udah selesai makan di hotel dan sekarang aku mau berenang. Udah dibagi naik mobil tak jauh ternyata ke waterpark ya. Oke, mau naik juga deh. Nah, ini kita ditanyain dulu kolamnya nomor berapa baru boleh masuk ya. Jadi gak ada yang kayak menyelundup ke diri gitu. Pantai-pantai gitu lah dari pasirnya. Nah, ini dia guys, maafnya. Enak banget dan sekarang kita itu di mana? Oh, you are here. Di Barakuda. Berarti the dolphin experience. Ada Poseidon Tower. Ya, ini dia yang mau dinaikin deh, Poseidon Tower. Ush, ada Shark Lagoon. Ini bisa buat berenang. Ini kayak untuk orang yang suka berenang cocok banget sih. Wuih. Do you have a strap for phone? Berapa? 740. Wuih. Ada kayak toko-toko baju berenang gitu. Thank you. Wuih, ini caranya. Guys, salvo bentar guys, di bawah tong sampah ada kayak tisu, masker, dan hand sanitizer, ada kaca juga. Bagus ya? Ini ide bagus sih kalau misalnya tempat rumah ada kayak gini bakal membantu sekali ya. Nah ini di Atlas Village. Wih, aku naik sendirian guys. Ini aku udah beli kayak plastik buat melindungi handphone gitu. Nanti kalian lihat ya guys, keren banget harganya 200.000. Keren. Ini naik yang body style. Gak ada yang teriak sih, kayaknya harus aman gak sih guys. Itu hotelnya di situ guys. Itu hotel Atlantis 2, katanya nanti tahun ini akhir tahun akan buka. Thank you.
seru, rambutku nggak basah, bisa langsung pergi jalan-jalan di sini. Jadi tadi tuh yang seremnya yang tadi aku videoin, aku nggak bisa naik itu karena aku less than 55 kg. Ini ada yang lebih gede lagi. Mungkin banget ya. Ada gambar naganya tuh. Papaku mau berenang, aku juga. Itu hotel yang akan dibuka nanti. Atlantis itu hotel yang kita inapin. Nah ini kita mau ke tempat gymnya nih, Spa and Fitness. Kayaknya bagus deh tempat gymnya. Dikasih ini guys. Ini sebentar nih, soalnya papa aku gak boleh masuk. Dia gak pakai sebentar. Yang penting cobain ya guys ya. Wih, bawahnya ini ada spa. Oh ini bisa info juga guys, disini jam 9. Sampai jam 9 pagi bukannya. Cuman pukul sudah selesai. Cari dulu guys papaku. Hai guys, jadi aku sedang breakfast. Ada saus, ada vodka. Ini ada kayak dimsum. Ini mirip sama kayak yang kemarin ya. Ini ada prawns and chicken coriander dumpling. Ini ada prawn dumpling. Boleh deh, boleh, boleh. Ini kayak hakau gitu. Cheese manake, mau gak? Ini ada kayak zatar manake. Malaysian chicken, mau? Ini ada telur-telur goreng. Gak tau kayak lasanya. Ini ada kentang, mau? Kentang. Oh ya, kentang boleh. Kentang roasted itu, mau? Nah, itu boleh. Jering jamur. Gede banget. Satu aja. Wih, ada coklat fountain. Mau ini deh mini baguette. Ini kalau nggak salah nggak tahu nih, yang plain bagel atau mini baguette. Aku nggak tahu roti-rotian. Ini roti jagung. Mau. Enggak, papa mau nggak? Enggak. Aku mau buter. Enggak, kita makan dulu ya. Potong ya. Oke guys, jadi ini dia makanan yang aku ambil. Mari kita coba. Banyak banget. Iya kan? Bener kan? Dia kayak ada bumbu yang lo baru pernah coba di kulit-kulitnya gitu. Luarnya asin banget, tapi dalamnya tak masih tawar-tawar gitu, jadi pas. Jamur. Gue untung udah coba. Jamurnya ya kan? Tadi ada orang Indonesia kayaknya. Yang ngambil makanan apa yang masak? Yang ada kamu. Pelayan. Nih aku disumbang bihun sama mamaku. Mari kita makan. Oh, sekarang gue enaknya enak banget. Sebenarnya enak. Maafinnya enak banget kok. Kayak gini gak begitu berasa, jadi gak asin. Manisnya juga soft. Sosis babi. Slash bacon. Ini sih ayam apa babi ya? Ayam. Ayam, apa namanya, chashu ya? Chashu pao. Minum kopi guys.
Iya guys, ini belakangnya akuarium yang kemarin. Ini nih kayak ada jendela nih. Nih jendela ini dibuka. Aku pengen berenang di sana. Tapi aku nggak bisa berenang. Oh iya, kerupuk udangnya tuh kayak ada lada-ladanya gitu. Terus udangnya tuh kayak lebih dari udang gitu ya. Udang kan udah enak, ini kayak lebih dari udang enaknya. Iya, biasa kan hakau udang kan isi udang yang diancurin gitu kan. Kalau ini kayak isi otak-otak yang kayak dikasih daun bawang, wortel. Jadi bentuknya adonan, bukan udang. Nah, ini makanan koko aku. Ini serabi. Enggak tahu. Mirip serabi ya? Iya. Ham aja kan lu. Wah, lu cobain waffle-nya ya? Kenapa? Coba. Pudding bread. Coba dong. Suka banget gua. Coba dong. Kecil aja kecil. Pengen bagi lu kecil banget. Karena enak. Ya lu minta kecil-kecil, gua kasih kecil banget. Gua tahu nih dia apain. Jadi roti terus direndam telur ya kayaknya. Iya. Yang kita cobain katanya enak banget ya. Enak sih, tapi kayaknya terlalu creamy gitu deh buat gua. Aduh. Kok jadi lemes banget? Wah, ini keras banget. baconnya, liat deh. Baconnya dibentuk ikan, sadar gak? Wih, baconnya bentuk ikan. Saya kira dia empuk. Rasanya enak kok. Tapi keras banget. Makasihnya lebih murah, baru kita kasih bakal. Rupanya bentuk ini. Kok lucu. Itu dia yang bikin sendiri. Dia putar-putar. Ini baconnya empuk banget. Biasa tuh baconnya alat-alat gitu. Cuman enak sih, aku suka. Kalau ini empuk. Enak gak, Bang? Enak gak? Masih ya? Ini apa? Oh, yang bacon. Apa lagi? Enggak ada, ini yang strip tuh. Yang tanpa lemak. Cookie bacon. Enggak deh. Ini kentang loh, Pak. Ini beef sausage, iya. Sama ini chicken sausage. Jangan-jangan tadi Mama kasih sosis ayam, pizza. Pizza, mau. Ini ada beef salami pizza, scrambled egg, turkey bacon chicken. Ini apa, bubur? Oats, bubur oat. Bubur oat? Yang kemarin Papa makan, red beans. Putih banget ya? Iya, putih banget ya kampungnya. Yang kayak kemarin ya? Oh. Enggak. Ini bacon egg batter. Ini smoked tuna. Tapi ini setengah mentah kalau nggak salah ya. Tapi dimasak juga, Bah. Dimasaknya pakai asap. Smoked swordfish. Aku trauma ambil makanan banyak-banyak dikit-dikit aja. Bikinnya susah nih smoked kayak gini, Bah. Aku mau coba ini ya, cocktail onion. Itu rasanya apa ya? Nggak tahu. Ini coba lagi. Kayaknya itu ya? Bawang bombay. Bawang bombay. Tapi yang masih kecil banget kayaknya ya. Iya, bagus ya? Iya. Ini rasanya mirip-mirip ya kalau di mana-mana ya. Ih, ini lucu banget, ada chicken ham. Tengahnya pistachio. Kacang yang Bapak suka. Smoked turkey, beef pastrami. Banyak banget. Masih ada dong. Ini dari emas gak, Pak? Tadi ya, pork station. Pork station. Oh, iya, iya. Ini ada roti-rotian, ini ada pistachio coklat croissant. Ini ada fresh fruit blueberry danish. Iya. Ini ada cheese croissant, sesame coke, aman, orange marble croissant. Dia bikin croissant banyak banget ya. Ada pistachio danish. Ini ada coklat croissant. Donat. Ada donat. Ini ada apa nih? Banana and chocolate croissant. Zatar croissant. Assorted dates. Nah, ini kurma. Kurma? Kurma. Boleh. Ini mau? Dede satu aja yang pink. Ini kata Koko enak mau. Oh, ambil. Yang coklat atau yang keju? Kejunya katanya nggak terlalu asin juga.
Ini yang paling atas. Udah. Kita makan dulu. Ya makan dulu deh. Wih, ini ada roti lagi. Rotinya banyak banget. Ini potato spinach. Ini jadi bayam. Kentang campur bayam gitu loh. Tapi masih panas ya? Masih panas kan? Si titip dulu aja. Nanti aja. Tuna. Enak kan? Enak. Iya, udah gue bilang kalau orang-orang itu bisa sampai nambah lagi. Jadi kayak kalau lu makan satu gini pasti nggak cukup gitu. Ini itu ya, dia bahkan sampai punya dua tempat bikin omeletnya karena saking enaknya gitu loh. Dan dia bikinnya live gitu. Jadi benar-benar fresh. Enak yang ini. Iya kan? Ya ini rasanya kayak ada sari sayur gitu rasanya. Ini omelet nih. Wih, ini bawang bombay. Nanti aja. Eh, aku tuh ya. Ini lihat ya kayaknya. Tuh. Oh, iya. Kita ambil lagi ya. Kita slice ini ya. Ini kejunya lihat. Enggak. Enak kan? Enak. Tapi ngeri juga ya, itu orang banyak banget. Dia biasanya sampai kehabisan telur. Iya. Tapi bohong. Oh iya, lihat oi. Nah, kurmanya dede yang kecil aja ya, Mas? Iya. Saya akan mencoba kurma pink. Eh, apa? Enggak ya, bubuk-bubuk kelapa parut. Sebaiknya smoke kurma. Tiba-tiba kita nggak pakai mic dulu ya, bentar ya guys. Terus makronnya cuma secil-secil gitu kan. Berarti memang mahal banget ya? Iya, memang mahal. Ini sablon mahal deh. Iya, bisa untuk kulit ya. Di sini tuh terkenal saffronnya gitu. Ini nggak dapet saffronnya. Itu nyangkut di situ. Ada. Honey, tapi ada sarang lebahnya beneran. Bener-bener ini sarangnya di bawah sini. Ya. Ini ada carrot juice. Ada carrot juice. Enggak, boleh deh mang. Let's go. Harus PCR, ditinggal. Padahal udah bangun jam 7 pagi loh.